besi 7 lapis, 30 lapis besi kata is putung maju besar. Andainya anda ke kawasan Darul Tiwat, jangan lupa singgah di Museum Al-Quran di Darul Tiwat, di mana terdapatnya berbagai-bagai manuskrip dan juga cetakan Al-Quran lama dan juga tulisan tangan yang terdapat di museum ini. Museum ini dalam proses untuk pindah ke bangunan baru yang dijangka akan dipindahkan sikit masa lagi. InsyaAllah belanja bangunan baru ini dibayari oleh kerajaan Turki yang bernilai lebih kurang 16 juta. Lautan universitas kami ini telah diberi penerangan oleh Ustaz Ahmad yang merupakan salah seorang petugas melayani tetamu-tetamu untuk melihat keadaan bahan-bahan yang terdapat di Museum Al-Quran. Ini diboleh buka ni? Inilah Al-Quran lama yang ditulis di atas kulit kambing. Al-Quran yang ditulis di atas kulit kambing ini telah pun berusia 1000 tahun yang dibawa daripada negara Yaman. Di sini juga terdapat berbagai-bagai alat senjata lama yang telah digunakan oleh pahlawan-pahlawan Melayu seketika dahulu. Bisa masuk bisa dikrek betul ni nombor ini apa kutub titik ni kutub titik kan ni. Bagi meneliti segala maklumat-maklumat yang terdapat di Museum Al-Quran ini, kita terpaksa mengambil masa kira-kira 2 jam barulah dapat menyelesaikan, dapat melihat keadaan semua yang terdapat di sini. Cara memproses emas. Di sini juga terdapat gambar tokoh-tokoh ilmuwan zaman silam dipamerkan. Mereka ini bukan setakat menjadi ulama, tetapi juga antaranya adalah pejuang, pahlawan-pahlawan yang terkenal seketika dulu.
Inilah di antara bahan-bahan sejarah yang tidak harus dilupakan. Dia ada daripada sini. Sini juga apa? Terdapat alat-alat ciptaan zaman dahulu yang digunakan dalam kehidupan seharian. Anda boleh saksikan apabila anda melawat di Museum Al-Quran Nahdlatul ini. Minta kerjaan siang. Oh, pindah ke di Wak Pratap Lakon sebenarnya ada meriam. Dia tak saya pergi. Kali harian senang sekali di Bangkok. Mabengkok. Pasti di Bangkok sekarang. Saya ring sok. Jerat ni dibuat daripada kulit kerbau yang kena panas lintah. Kulit kerbau tu dia proses buat jerat. Jerat ni sebagai nak menenteramkan gajah yang naik angin lah. Gajah yang tumpah miak tu nak mengamuk tu kena jerat tu. Dia sengap. Ini alat-alat lama kita. Gajah kuda, gajah lembu. Ini ada ngalah sokci kan ni. Ini pakai ketuk. Ketuk ilmu. Untuk gajah ada ingat. Siapa kata kayu tak lendit? Lepas lendit, lendai pula. Siapa kata Melayu tak cerdik? Lepas cerdik, pandai pula. Elok kayu bertangkai lebat. Tangkai lebat, banyaknya bunga. Elok Melayu memakai adat, membangun umat dengan ikhlas yang mulia.